Halo guys, kembali lagi di channel kita. Halo. Suruh banget. Hari ini guys di sini ada Pak JM, ada Tapek, ada DG. Dan di sini guys hari ini kita mau build battle dan tapi bukan build battle biasa guys. Ini kita mau guess the build di mana kita akan ngebuat ini apa namanya Pak Game? Ngebuat suatu build. Habis itu kita ganti jadi barrier dan tim sebelah harus tebak buildnya apa dan kita akan kasih 3 clue untuk mereka untuk nebak. Oke, jadi itu aja. Kita langsung mulai ke video untuk hari ini, guys. Let's go. Oke, jadi gini, Zre. Gini. Kan, kamu kan yang ngasih challenge nih, Zre. Tapi kayaknya kalau nggak ada stake-nya, tidak ada taruhannya tuh. Oh iya. Kurang. Waduh. Mau apa nih? Mau apa nih? Ini kita mending sekarang kita bagi tim ya kan. Kita bagi tim. Nah, tim yang menang, yang berhasil menebak tebakannya dari build-nya tim yang lain. Enggak cuma sekedar menang doang, tapi dapat 500.000 rupiah, Zre. Gimana, Zre? 500.000 ya, bener ya? Iyalah. Yakin, Pak Gem. Ini video ini disponsori oleh Azre sendiri, guys. Bapaknya. Oke, okay, ayo. Jadi, kita bagi tim ya, bagi tim. Ya, oke, okay. Gini aja, yuk. Kita home pimpa dulu, yuk. Sini. Pimpa. Home pimpa. Oke, tapak sini. Ya. Dan orang belum. Ini pakai apa nih? Stone aja ya. Berarti kita langsung build gitu, Zre. Pakai stone ya? Iya. Oke, kita build ini. Kita beda call aja atau gimana enaknya? Oke, kita beda voice dulu aja deh biar kita bisa menghayati ya. Iya, bisa mengamati dan menghayati. Oke, deh, guys. Kita mau buat apa nih, deh, guys? Dari sekarang apa ya? Apa ya enaknya? Ini sih. Oh. Kita bikin binatang. Gimana binatang? Binatang. Yang biar kita kasih cluenya tuh yang biar ambigu gitu lah, biar lucu gitu. apa ya binatang laba-laba enggak bisa apa ya? Apa ular. Let's go. Oh, ular kobra gitu ya. Ular kobra. Oh iya boleh tuh. Ayo guys, oke, kita buat ya guys ya. Jadi ini gua pakai ekornya dulu ya deh gini. Nah, oke. Bisa orang ular kobra gimana sih? Ular kobra itu harusnya panjang nah. Iya, dia muter gitu kan. Nanti dia muter. Nah, lu gituin, ge. Ini kita pakai stone aja by the way, guys, karena nanti ujung-ujungnya dijadiin barrier. Jadi rada enggak ngaruh kalau kita pakai apa aja. Enggak ya, kita pakai stair dan kawan-kawan juga. Oh, enggak perlu sih kayaknya. Kan nanti sama aja jadi barrier ya kan. Iya, nanti waktu di reveal-nya kan keren nanti, biar keren gitu loh. Siap. Monggo. Wih, cakep deh, ge. Walaupun nanti ujung-ujungnya jadi barrier. Gak apa-apa biar mata viewers gua tuh seger gitu ngeliatin buildnya. Wow, keren sekali. Ini apaan? Merah-merah ngambang. Iya, palanya hadap ke sini aja nih. Nah, ke sini nih. Congornya ke sini nih. Biar mantap. Oke, guys, di sini nanti kita akan kasih clue seambigu mungkin ya, guys ya. Biar pakai pikirannya traveling, guys. Oke, kita ke sini. Kita taruh begini, guys. Biar di sini kita kasih stair begini. Alasannya supaya halus, supaya tidak kaku gitu. Jadi waktu di reveal nanti, wah buildnya keren gitu kan, nggak ngeburik gitu. Kita kesini, kita taruh sini, kita taruh stair sini kali ya. Nah, begitu. Bapaknya lah. Oke guys, di sini kita lagi mau buat kepalanya ya guys. Ini badannya udah selesai, ini cepet kan guys buat kepalanya. Easy, nggak begitu lama. Yang susah nih buat kepalanya ya. Soalnya buat kepala tuh selalu ribet di Minecraft tuh. Soalnya kecil guys, kecil gitu detailnya. Guys, DG-nya disconnect, guys. Oh, ini udah masuk baru gue ngomong. Tapi ya itu loadingnya 10 menit sendiri ya. Loadingnya lama begitu kah? Begitu. Wow, sedih sekali. Oke, guys, ini sekarang kita mukanya udah jadi nih depannya. Taring kan namanya? Bener kan taring kan namanya istilahnya? Ya, taring. Mau apa sih? Ya kan taring kan bener. Nah, gue gak tau bahasa Indonesia soalnya takut salah gitu kan. Kalau Inggrisnya kan gampang tuh, Feng. Bagian belakangnya nih guys, ini kayak aneh nih menurut gua ya, kayak bagian sini itu kayak terlalu apa namanya, kayak terlalu gede gitu kepalanya di bagian sini nih, kayak ularnya kena tumor gitu. Dipanjangin lagi. Bukan dipanjangin lagi. Tinggal belakangnya doang nih rada aneh tadi. Soalnya dia kan bentuknya tuh kayak oval kan, nggak patah. Tuh, nah dia lebih oval gitu bentuknya. Harus ditipisin lagi. Iya, jadi kepalanya tuh. Lengkungannya tuh harus enak gitu. Set. Anjir matanya offset. Jelek banget. Matanya offset. Matanya lu aja deh kurus. Kayak gini oke atau enggak? Kalau misalkan enggak mau kayak gitu bisa pakai wall juga bisa. Nah, sip. Gak kepikiran anjir ada wall.
Tapi kalau pakai wool kayak ya gitu, jadi kayak kelihatannya bukan kayak fang. Kalau sedangkan kalau fang tuh fangnya ular tuh biasa ada kayak masuk dikit kayak gitu loh, kayak ngehook, ada hooknya gitu bentuknya. Nyambung gitu ya. Ini guys, kita buat apa namanya guys? Gue lupa guys namanya. Kalian komentar guys namanya apa nih? Biasa yang kobra tuh samping-sampingnya apa, kayak nggak tahu, kayak ininya gajah gitu. Apa sih namanya, lupa gue juga. Pinggiran. Ya pinggirannya lah ya guys ya. Rada nggak tahu namanya. Rada lupa. Rada lupa. Udah lama nggak ngeliat beginian, ngeliat tentang binatang. Guys, ini buat mukanya susah banget ya guys ya. Ini bagian sini kayak gue masih kayak kurang serak gitu mukanya. 10 detik, wow, waduh. Orang langsung 10 detik aja tiba-tiba. Nah, gue tambahin dah. Oke, udah jadilah ya guys ya. Kira-kira begini ya guys ya. Rada enggak kurang lebih seperti itu. Halo, Bang. Halo, Bang. Halo, Bang. Oke, berarti sekarang kita lanjut lagi ke battle-nya kita, Zre, ya. Oke. Di mana kita bakal tebak-tebakan. Oke, tadi kan kita sebenarnya belum ngasih tahu rules-nya ya untuk tebak-tebakannya. Oh iya. Ya? Jadi kita pertama kita buat pakai blok ini kan. Habis itu kita ubah jadi barrier. Nah, nanti tim sebelah harus tebak nih pakai barrier. Kira-kira betul. Ini build apa gitu, guys. Nah, terus nanti masing-masing tim itu cuma punya batas ngasih 3 clue ya, Zre, ya? Iya, 3 clue. Oke, 3 clue di mana kita ngasih ganti-gantian. Contoh, clue 1 dari timku. Nanti kalau gagal jawab, berarti gantian. Aku nebak yang sana, gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi ganti-gantian ya. Yo, okay. Let's go, Zre. Tunggu tuh. Ganti bloknya jadi barrier dulu, Pak Game. Oh ya, silakan Azre, do the armor. Silakan. Pak Game juga dong. Oh iya, replace mir ya. Nah, dah. Replace mir apa sih? Komennya aku lupa. Replace mir stone. Stone barrier ya. Nah. Waduh, semua ya. Waduh, sampai pembatas-pembatas ya nih Pak Game, atau kita ilangin aja kali pembatasnya ya. Boleh. Kita hilangin dulu guys. Sayang bawah ini. Kita tuh pas nebak megang barrier nggak, Zre? Iya, megang barrier. Kira-kira aduh, apa ya? Oke, Zre. Oke. Berarti gini aja nih, ya. Biar kita enak. Pak, ini aku rada takut nih. Oke, jadi gini. Aku kasih clue pertama, Zre. Ya. Okay. Clue pertama. Oke. Okay. Clue pertama. Ini adalah sesuatu yang apa? Basah, Zre. Ayo loh. Basah. Iya, basah. Basah. Apa ya? Geh, apa geh? Basah gimana? Basah. Basah gitu. Berarti wet, ini kind of wet. Ini berarti kind of wet. Rada basah. Objek atau binatang ya? Ini kayak pokoknya ini kayak di air-air gitu ya. Pokoknya enggak basah. It's making you wet gitu. Iya kan? Making you wet. Iya, intinya ini ada air-air ya loh. Basah-basah gitu. Ada basah-basahnya. Jadi making you really wet, kind of sus, bro. Kind of sus. Really wet. Really wet. Kalau aku lihat-lihat ya nih Pak GM ya. Ini mirip apa itu? Apa tuh? Apa tuh? Yo. Apa ya? Dege, bantu mikir Dege. Oke. Sesuatu yang basah. Basah. Ya, basah, pokoknya basah. Sesuatu itu yang pertama basah dulu. Air mancur ya? Wow. Air mancur. Ya sih bisa sih air mancur juga sih. Oke, okay, air mancur kah tebakan kalian? Iya. Dege yang bilang. Tampak ya. Oke. Berarti jawaban kalian tetot. Salah. Nanti lanjut ke clue kedua setelah aku dapat clue dari kalian. Oke. Ini apa nih, Zri? Oke, guys. Di sini guys, kalian bisa tebak ya. Ini gua kasih clue ya. Ini suatu yang bisa tegak tapi juga kadang lemes. Wow. Nah. Tegak tapi lemes. Pak. Ya. Tapi kayaknya ini kayak ini Pak, kan kalau selang kan kalau dorongan airnya kencang bisa tegak, Pak. Oh iya, benar sih. Benar. Iya kan? Tapi enak dong. Astagfirullah. Waduh. Apa tebakannya jadi? Bukan. Gimana Pak? Gak tahu nih apa ini. Yaudah, aku ngikut jawabanmu aja deh, Pak. Oke, ini, jawaban dari ini kami adalah ini selang air. Selang air. Bukan. Oke, jawaban Anda adalah salah. Oh my god. Astaga.
Ajar. Padahal udah mirip loh ini. Kayaknya mirip loh. Ini kayak lubang selangnya itu loh. Kayak buat kayak apa? Cerot gitu kan. Iya, biasa kan ini ada airnya gitu ya, airnya keluar gitu ya. Iyalah. Ini punya ini kayak buat masukin keran gitu kan. Masuk. Biasa air sur gitu. Sur. Buang ke depan. Tapi udah deh. Oke, balik lagi. Balik lagi sini. Yang kedua. Yang kedua apa, Pak Gem? Yang kedua. Oke, di game apa nih? Di game lagi. Tapak, kira-kira apa, Pak? Kalau menurut Nah, yang clue yang kedua ini tuh ya. Biasa tuh kalau pagi itu ditarik. Waduh. Waduh. Kalau pagi ditarik. Pagi ditarik. Iya, kalau pagi ditarik kan bangun sebenarnya pagi. Sebenarnya guys ya, sebenarnya terus, gini, jujur aja nih pagi main jujur. Jujur tap pagi mau tapak nih ya. Jujur aja bentuknya rada obis banget. Iya sih. Iya. Jadi tau gak, gue tebak nih Pak Gem. Oke, apa ini? Ini kapal, bener gak? Kenapa langsung ketebak, ya Allah? Saya dari tadi, sebenarnya dari tadi sudah tahu sih Pak Gem. Cuman rada mau kasih konten gitu. Kita terlalu obvious bikinnya, kayaknya jangan terlalu detail deh next time. Ya coba di reveal ya Pak Gem. Pak Gem punya udah ketebak ya, ini kita reveal nih ya. Eh jangan hancur-hancur ini tebak. Silakan Zre, silakan di reveal Zre. Nah, bener kan, astaga. Kapal, jadi gini ya guys. Tapi, Zri, apa? Sorry Zri, kamu ada sedikit kesalahan Zri. Ini bukan hanya sebatas kapal. Apa? Yes. Ini kapal rudal Zri. Berarti jawabanmu salah Zri. Salah. Padahal gue nanti bingung ini apaan banyak-banyak di sini. Berarti jawabannya tetap. Salah. Tapi benar, kapal kan yang penting kapal. Enggak, kapal rudal Sri. Pernah ngeles anjir. Oke, Sri. Berarti aku jawab ini, ngetes ngecek punyamu nih. Ya, sekarang punya gua ya. Oke, clue selanjutnya apa nih? DG, kasih cluenya DG. Bisa mengeluarkan sesuatu. Mengeluarkan sesuatu. Bisa mengeluarkan apa? Cairan. Betul. Bisa mengeluarkan cairan. Cairan lah. Mengeluarkan cairan. Apa nih, Pak? Memang cerot gitu ya? Maaf. Tapi bener sih cerot gitu sih dia. Kalau ya, di itu. Bener sih. Apa ya? Apa nih? Eh Pak Gem tebak, Pak Gem nama tapak. Melingkar-lingkar Pak ini Pak, melingkar-lingkar Pak. Spaghetti? Melingkar. Spaghetti. Maksud. Tapi katanya keluarin cairan Pak. Emang spaghetti keluarin cairan Pak? Aduh, apa ya? Enggak. Aduh. Ayo lo Pak Gem. Atau butuh clue satu lagi nih Pak Gem? Ya udah satu lagi. Oke. Penasaran lo. Kalau masuk ke dalam bisa nyeri-nyeri gitu Pak Gem. Astaga. Waduh. Kok ada masuk-masuk? Bentar. Masuk ke dalam nyeri-nyeri. Iya. Cairannya. Puyer 16 kali, puyer 16 ya. Puyer 16. Apa jadi tebak-tebak aja tebak. Aduh apa ini? Ayo apa? What the hell is this? Ayo apa ini Pak? Ayo lo apa, ayo. Apaan Gem? Nyeri. Apaan Gem? Masuk nyeri. Aduh, aku nyerah sih. Aku nyerah sih, Pak. Aku nyerah. Lah, tapi kan nanti Bapak kalah, Pak, kalau Bapak nyerah. Ya, kan iya, kita udah nyiapin satu plan. Bapak nyerah aja. Yaudah deh, nyerah. 500.000 sendiri. Nyerah. Hore! Apa ini? Nyerah ya. Oke, ini adalah jeng. Ular kobra. Anjir, ular kobra. Kenapa kayak gini bentuknya ular kobra, anjir? Ular kobra ngadep mana deh ini, ngadep mana coba? Tunggu. Ini tak kasih nah ini asli bentuknya nih, bentuk aslinya nih. Nah, ini pakai ular kobranya ya. Wah, gila. Berarti kita di sini kalah ya, Zre, kami berdua. Iya. Ya, silakan sih ya. Go pay itu bisa di Sini Zre, ke bawah dulu Zre. Sini deh. Kita masih apa namanya ucapan selamat dulu Zre buat kamu Zre ya. Selamat apa? Selamat atas astaga kelek. Ora. Selamat Azre, selamat. Untung PC aku bagus. Selamat. Wow. Kau.